Hewan apa yang nyari bapaknya terus? Kalau pisang masih panas, kira-kira namanya jadi apa? Oh, siapakah perempuan yang paling kuat di Indonesia? Di Hang Ho Heng. Hai Hanadiers, welcome back to our YouTube channel. Balik lagi bersama aku Jessica Caroline. Jadi, seperti janji aku di video kemarin, aku bakal ngumumin pemenang giveaway. Siapa ya kira-kira? Mari kita lihat siapa pemenangnya. Oke, kayaknya ini nih pemenang kita. Siapakah dia? Pemenangnya adalah Octaviana Ocin. Selamat buat Octaviana Ocin. Jangan lupa DM Instagram kita buat informasi lebih lanjut. Dan buat yang belum menang, jangan khawatir, karena di video kali ini aku bakal ada yang giveaway juga yang gak kalah menarik. Jadi nonton sampai habis ya. Nah, langsung aja kita perkenalkan para peserta Hana Fashion. Dari tim A ada Kak Feni, Kak Rizky, dan Kak Surya. Dan di tim B kita ada Kak Mei, Kak Lia, dan Kak Irdan. Oke, jadi rules-nya adalah, yang pertama, peserta tidak boleh tertawa saat permainan berlangsung. Kedua, peserta yang tertawa saat memberi jokes maupun menjawab jokes akan dikenakan sanksi. Ketiga, peserta yang tertawa saat memberikan jokes maupun jawaban jokes akan mendapatkan 0 poin dan lawan akan mendapatkan 1 poin. Yang keempat, skor akan ditentukan berdasarkan keseluruhan poin dari tim A dan tim B. Oke, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1, go! Ready first lah. Oke. Penyanyi apa yang jago main basket? Ikang Fauzi. Salah. Hetty Koeslamdang. Aduh. Lih, jangan yang kulit-kulit sensitif nih. Ya, udah sini tuh. Oke, mulai. Siapa dulu nih? Udah. Mending lo dulu. Yang tua dulu aja. Enggak, yang muda dulu. Oh, yaudah, gua muda. Oh, berarti gue kan yang lebih muda. Oke, sweet aja dah. Enggak, gue kan lebih muda. Ya udah. Kok jangan gitu lah, kok taunya mereka ngiranya beneran lu lebih muda, jangan lah. Emang iya. Gue pakai jok tua sendiri aja deh ya. Jangan lah kok. Gue udah, iya udah. Gak ketebak. Oke. Huruf apa yang selalu kedinginan? Hmm? Huruf apa yang selalu kedinginan? S. Oh, salah. Terus mau nebak lagi? Z. Salah. Apa? B. Kok B? Karena selalu di tengah-tengah ada AC. Hah? Karena selalu di tengah-tengah AC. Coret gak nih? Enggak lah ya. Enggak kan? Ini cuman menghargai kosur aja. Oke, buka ya. Satu aku, duluan ya. Tentara apa yang pasukannya paling kecil? Nut tracker. Small. Small. Apa itu small? Kecil. Ya kan itu bahasa Inggris, kalau nanyanya gue bahasa Inggris baru lu jawab small. Coret dong ya. Sini Mei, biar cantik Mei. Ya Allah. Oke. Jawabannya. Jawabannya apa Mbak? Tentara sekutu. Sekutu Mei. Banyak kan tuh. Coret lagi. Ya, pada nungguin aja. Lucu itu udah pakai lipstick. Pada nungguin. Oke, Lik, tahan Lik. Kenapa kalau kita naik taksi tidak boleh membayar uang dulu? Nggak tahu. Nggak tahu.
Soalnya uang dulu udah tidak laku lagi. Udah gak bisa nih. Coret gak? Coret-coret aja, coret, udah ya? Coret aja. Oh, kecap. Kan kalah. Sorry. Olahraga apa yang gak bisa dilakuin malam hari? Ini soal sayuran nih. Oh, kirain biologi, bukan? Bisa jadi. Sayur apa yang romantis banget? Olahraga berenang, kayaknya kedinginan kalau malam-malam nih. Enggak bisa. Enggak bisa dong. Bisa. Siapa? Aku. Masa? Dalam mimpi. Ketawa. Ketawa lah tadi lo. Ketawa lo. Sayur kol. Enggak. Sayur kol lah. Kenapa? Makan sayur kol dengan... Salah tapi. Tapi kenapa ketawa? Ketawa? Jawabannya apa deh, Maya? Apa mbak jawabannya, mbak? Iya. Yeah. Enggak, itu... Ini kok. Gatel ini. Oke. Mau tebak lagi? Gak tahu ah, pas. Lari pagi. Ketawa lo, Mei. Gak lucu. Gak lucu, Mei. Lari pagi. Iya, gue tahu pagi-pagi. Gak bisa malam, masa lari malam hari. Gak bisa malam. Oke. Okay. Ayam apa yang paling besar di muka bumi ini? Ayam semesta. Lu ya? Kota apa yang banyak bapak-bapaknya, Mi? Kota yang banyak bapak-bapaknya. Banyumas. Kenapa itu? Banyak mas-mas di sana. Kan bapak-bapak bukan mas-mas lah. Mas-mas kan akan jadi bapak-bapak pada waktunya. Ya belum masanya, Mi. Belum masanya. Kota nyerah deh, gak tahu. Ketawa lagi. Apa jawabannya? Purwodadi. Purwodadi, Mei. Kamu nih. Sekian mukanya kan, Mei. Ih, jangan digituin. Habis masuk mulut, Li. Ini kita sarap di sini terus nih. Hah? Sarap situ. Aduh. Lele apa yang berada di tepi jalan? Artis apa yang suka main sosmed? Telepon umum. Sebenarnya jawabannya banyak sebenarnya. Artis sama sosmed. Iya. Wah, nyerah gua. Ini lupa. Rizky Fbian. Fbian. Okay. FB jadi Rizkan harusnya Rizky Febrian. Lele udah cepet coret. Cepet. Oh, di sini nih biar lucu nih. Rizky FB, nah nulisnya kita kok. Jadi FB, F-nya gede, B-nya gede, an. Terus ada ini apa ya? Hewan apa yang nyari bapaknya terus? Kalau pisang masih panas, kira-kira namanya jadi apa? Oh, siapakah perempuan yang paling kuat di Indonesia? Hihang Hoheng. Karena mana sih cuy di mulut? Hihang Hoheng. Nyari bapaknya buaya. Kenapa? Nggak tahu sih, gue cuman jawab aja. Salah. Apa? Kambing. Kenapa? B. Maksudnya B. B gitu ya? Oh gitu. Ibu kita, karena sudah melahirkan kita, merawat kita sampai akhirnya jadi kita sebesar ini kok. B gitu ya, orang Betawi itu berarti, Mei. Oke. Okay. Aduh, enggak bisa. Salah. Siapa kok? Ayu Ting Ting. Kayak Ting Ting. Wes. Kesana kemari membawa Alfamart.
lucu tuh. Anjing. Ya, oke. Siap-siap kok. Oke. Ya banyak nih, yang banyak. Dikit aja kok. Di mana? Bebas dong. Oh, sini aja kok. Bebas kan? Iya sih, oh, iya. Tapi kenapa di situ? Bakpao nih. Oke. Nih, kebo. Kebo apa yang bikin kita lelah? Apa itu cemilan? Ayam. Kebobolan. Kebobolan apa? Udah ya, jawabannya tuh kebogor jalan kaki cuy. Ayam apa yang nyebelin banget? Nyebelin banget. Cemilan. Cemilan? Ya elah. Basreng. Iya sih benar, cemilan. Apalagi lain ini jawabannya, bukan itu. Singkatan. Cenggek, cemilan. Ini jawaban aja udah. Apa? Nah, gak tahu nih. Ayamnya udah habis, tapi nasinya masih banyak. Oke, kacau. Sebelum cepulu, cucu udah celapan. Gak tau lo. Gak ketawa ini. Apa itu tadi gue? Gak ketawa, kan aku gitu. Kan gak ketawa giginya, kan gini-gini. Gak ketawa. Cemilan sebelum cepulu, cucu udah celapan, Mei. Ya, Kak Rizky juga ketawa. Terus? Terus gimana? Iya, saling coret. Dua-duanya saling coret. Coba sih. Takut. Bikin kucing. Kesenian apa yang sering dilakukan nasabah bank? Kesenian? Apa yang sering dilakukan nasabah bank? Kendaraan apa yang kalau jalan imut? Kendaraan apa? Ini gimana nih? Kesenian tari. Tari apa? Tari ular. Hewan apa yang gak bisa jalan? Jawabannya? Apaan gue dulu? Iya. Ular. Belut. Bukan. Rusak kak kali ya. Rusak. Tari tunai. Tarik tunai. Tari tunai. Iya. Imut. Kendaraan ini masih lama ya? Gak tau kok. Mau minum dulu ya? Gak tau. Kereta api. Kenapa? Soalnya naik kereta api. Cute. Naik kereta api. Cute. Anjing. Ayo. Oke. Siap-siap kok. Oke. Gua lucu tuh. Oh, udah. 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 Okay. Udah kan? Ini siap. Parah banget. Muka aku kayaknya banyak banget. Udah kan? Tim pemenangnya adalah Tim A. Eh, kita tim A. Iya. Yeah. Guys. Nah, Nadires, gimana? Seru kan? Untuk giveaway kali ini, pertanyaannya adalah kota-kota apa sih yang banyak bapak-bapaknya? Jawab di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga beruntung. Bye-bye.